sebutkan tadi. Memang kalau kita tengok kepada tafsir atau mufassir pandangan yang diberikan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau menyatakan memang huruf-huruf muqata'ah yang diletakkan di permulaan surah ini memang fungsinya ialah untuk menerangkan kehebatan, keagungan dan juga kemukjizatan Al-Quran. Memang itu peranannya, ya, nak menunjukkan kehebatan Al-Quran itu sendiri. Maka dalam konteks ayat yang kita bacakan pada pagi ini, iaitu Hamim, ya, Allah Ta'ala sambung seperti itu, Tanzilul Kitab minallahil azizil hakim. Kalau surah Yasin, Yasin wal Qur'anil hakim, ya. Kemudian Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Ya, ini menunjukkan kepada kita betapa hebatnya Al-Quran. Baik, para penonton, kalau kita tengok surah tadi, Alif Lam Mim, ya, surah Al-Baqarah. Alif Lam Mim, dzalikal kitab. Sesungguhnya pada kitab ini, pada Al-Quran ini, la raiba fi, tidak ada syak keraguan padanya. Hudan, kitab ini merupakan petunjuk. Maknanya bila sebut petunjuk, sesiapa yang membacanya pasti akan dikurniakan petunjuk. Pada waktu bila masa pun dia baca, pasti Al-Quran itu memberikan petunjuk. Di tempat mana sekalipun, di negara mana sekalipun dia membaca Al-Quran, pasti Al-Quran memberikan hudan, petunjuk kepada sekalian pembacanya. Para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, kali itu saya nak berkongsi beberapa cerita, ya. Cerita ini cerita benar, yang mana cerita ini kalau kita baca, kita amati, kita tekuni, ia memberikan motivasi kepada kita untuk kita baca Quran. Kita meneliti terjemahan Al-Quran, kita mentafsir, kita membaca tafsir Al-Quran dan kita mentadabbur Al-Quran. Baik, insan ini saudara namanya Dr. Gary Miller dari Toronto, Canada. Saya ulang, nama beliau Dr. Gary Miller dari Toronto, Canada. Beliau merupakan pakar matematik. Bila sebut pakar matematik ni tuan-tuan, puan-puan, maknanya orang ini mindanya excellent. Fikirannya fikiran yang cerdas. Macam kita dah dulu, tingkatan lima kan. Matematik lah saya paling berhantu sekali. Itu belum matematik tambahan. Kan? Belum lagi kan. Matematik biasa, matematik modern kan. Dulu zaman saya dulu, Azri, apa nama, kredit kan. Nak dapat C6, nak dapat sinam kredit nak tu, ya Allah, cikgu pening kepala. Cikgu kata, Zarifi ni kalau tak ada dalam kelas, selamat prestasi sekolah. Sebab ni gagal ni. Maknanya tu matematik tingkatan 5, matematik moden, tak cerita lagi matematik tambahan, lagilah parah kan. Nak ceritanya, orang ini orang yang mempunyai kepakaran dalam bidang matematik, Dr. Gary Miller. Baik, nak ceritanya tuan-tuan, dia ni asalnya dia bukan Islam. Dan dia ambil Quran, para penonton, dia ambil Quran, niat dia nak baca Quran, niat dia ialah nak cari tang mana, keluar kedah dah, nak cari di manakah kesalahan Al-Quran. Dia nak cari di mana kesalahan Al-Quran. Jadi dia membacalah Al-Quran, tengok translation dan sebagainya. Rupa-rupanya tuan-tuan dan puan-puan, akhirnya setelah beliau membuat pembacaan Al-Quran, Dr. Gary Miller tak jumpa walau sebaris, walau sepatah perkataan pun yang menunjukkan kesalahan Al-Quran. Dia tak jumpa satu pun kesalahan Al-Quran. Akhirnya, apa yang Dr. Gary Miller bertemu tuan-tuan dan puan-puan, Dr. Gary Miller bertemu dengan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Bersyahadah dia. Menyebut kalimah syahadah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sebab dia membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, akhirnya Al-Quran memberikan petunjuk, jawapan, memberikan hidayah kepada Dr. Gary Miller. Para penonton, menariknya selepas itu Dr. Gary Miller telah menulis sebuah buku yang berjudul
the amazing of Quran. Betapa Al-Quran ini merupakan kitab yang sangat mentakjubkan. Para penonton, saya nak cerita sikit boleh ya? Boleh. Okey, kita sambung. Nak ceritanya tuan-tuan, hebat Dr. Gary Miller, dia menyentuh dalam bukunya The Amazing of Quran, dia menceritakan bagaimana ayat di dalam surah An-Nur ayat nombor 40. Surah An-Nur, tuan-tuan puan-puan boleh catat, Tuan Haji, Puan Hajah catat, lepas ni boleh cek. Surah An-Nur ayat nombor 40. Rupa-rupanya tuan-tuan puan-puan, surah An-Nur ayat nombor 40, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menceritakan tentang bagaimanakah keadaan yang berlaku di dalam dasar laut. Rupa-rupanya Allah Azza wa Jalla menyatakan dalam surah An-Nur ayat 40, au kadhulumatin fi bahril lujjin yaghshahu mawjun min fawqi. Saya ulang, au kadhulumatin fi bahril lujjin yaghshahu mawjun min fawqi mawjun min fawqihi sahab ghulumatun ba'daha fawqa ba'din idha akhraja yadahu lam yakad yaraha wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Atau orang-orang kafir itu keadaannya adalah umpama keadaan orang yang di dalam gelap gelita di lautan yang dalam. Maknanya Allah Azza wa Jalla menyatakan di dasar laut itu keadaannya gelap gelita. Kemudian Allah Ta'ala kata yang diliputi oleh ombak bertindih ombak. Maknanya ada lapisan-lapisan ombak pula di dasar laut itu. Para penonton dirahmati Allah, di sebelah atasnya pula awan tebal, demikian keadaannya gelap gelita berlapis-lapis. Jadi itu terjemahan di dalam surah An-Nur ayat 40. Baik, para penonton, bila Dr. Gary Miller sebut dalam bukunya The Amazing of Quran tentang surah An-Nur ayat 40 yang Allah Ta'ala ceritakan tentang bagaimanakah yang berlaku di bawah dasar laut, seorang pakar pelayaran laut, dia baca buku Dr. Gary Miller ni, dia kata, ini luar biasa. Al-Quran, kalau ikut akal kita, Quran ni cerita nak masuk syurga, ya, cerita apa nama, hindarkan diri dari neraka, dosa, pahala, kan? Tiba-tiba Al-Quran menceritakan tentang bagaimanakah yang berlaku di bawah dasar laut. Kalau ilmu baru pada hari ini, kita kata sains laut lah. Ya, sains laut. Kalau ilmu baru pada hari ini. Jadi seorang pakar pelayaran ini bila dia baca buku Dr. Gary Miller, dia kata, adakah Nabi Muhammad ini pernah ke laut? Dia buat tanya lagu tu pula, kan? Terbentang rahmati Allah, kalau kita tengok dalam tafsir Al-Azhar ataupun pandangan Buya Hamka, beliau menyatakan dalam kajian, para baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada satu petunjuk yang jelas yang Nabi sinonim dengan laut. Walaupun para sahabat mungkin pernah keluar, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada satu petunjuk yang menunjukkan Nabi sinonim dengan laut. Nak ceritanya yang cerita bab laut, sains laut ini ialah kalam Allah. Allah yang menceritakan ayat ini, bukan Nabi Muhammad yang pi saja reka-reka. Tuan Yazrin, kalau kita nak bohong orang, kan? Mesti kita nak bohong orang, kita pernah sampai tempat tu. Betul. Kan? Kita nak kena-kena orang, kan? Kita tahu benda tu lagu mana, jadi mudah nak kena. Betul. Jadi nak ceritanya dalam konteks ayat ini, ya, tentulah yang menceritakan tentang sains laut tadi ialah Allah Subhanahu Wa Taala, bukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tengok bagaimana ilmu sains ini, ya, dapat menjadi alat untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu letak duduknya. Sains bukan segala-galanya. Ada ayat Al-Quran yang tak perlu dibuktikan dengan sains pun kerana ini wahyu Allah. Tetapi
apabila sesetengah ayat Al-Quran dibuktikan dengan penemuan sains yang baru, itu memperteguk dan memperhebatkan Al-Quran, menyebabkan orang akan kata, Masya Allah, Quran dah cerita lama dah tentang teori yang kita baru jumpa ni. Ni kita tak cerita lagi tentang surah Al-Hadid, surah besi. Besi pun ada cerita dalam Al-Quran. Selepas ini.